Ahlan wa sahlan. Selamat datang di Yayasan Aminah Salim, Pesantren Putra Aminah Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, rahimani rahimakumullah. Kami atas nama Yayasan Aminah Salim yang membawahi lembaga pendidikan yaitu Pesantren Putra Aminah Boarding School yang berdiri sejak 2015 dan alhamdulillah pada tahun ini masuk tahun yang keempat. Dan Pesantren Putra Aminah Boarding School memiliki visi misi sebagai berikut. Visi menjadi lembaga profesional yang mampu mewujudkan lulusan dengan prestasi akademik yang unggul, mampu berbahasa Arab dan memiliki hafalan Al-Quran, serta berakidah dan berakhlak sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan pemahaman Salaful Ummah, melalui pendidikan yang baik dan terencana, misi Ma'had Putra Aminah Boarding School bagaimana membekali santri dengan seperangkat kemampuan terutama bahasa Arab, mampu membaca kitab salaf dan hafalan Quran, memberikan pengajaran Al-Quran khususnya dalam hal membaca dan menghafal Al-Quran sesuai kaidah yang benar, mengajarkan materi keislaman, akidah, tauhid, akhlak, fiqih, usul fiqh, Al-Quran, hadis, mustalah, sirah nabawiyah, sekaligus menumbuhkan semangat beribadah, membekali tata cara ibadah yang baik dan benar, serta ulum syar'iyah dengan pemahaman salaful ummah, ahlus sunnah wal jamaah, melaksanakan proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang terintegrasi pada keterampilan, proses dan metode ilmiah, sekaligus mengembangkan potensi dan mengarahkan santri sehingga memiliki prestasi belajar dan internalisasi nilai-nilai karakter mulia, adaptif serta melalui kegiatan yang terprogram dan terukur, sekaligus membekali santri dengan keterampilan dan life skill dalam menghadapi problem solving di masa yang akan datang. Mudah-mudahan dengan informasi ini bisa menjadikan Pesantren Putra Aminah Boarding School pilihan utama untuk mendaftarkan putra Bapak Ibu sekalian di tempat kami. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.